Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum guys, kembali lagi dengan saya Martin di channel Pengulas. Kita akan mainkan game berbeda lagi, nyobain game baru, Crash Bandicoot. Game yang biasanya familiar dengan para pemain atau player dari PlayStation. Kali ini Crash Bandicoot bisa dimainkan di Android. Dan pagi ini tanggal 25 Maret 2021 ketika saya setelah sholat subuh ngedit video untuk series Road to Glory Monza, tiba-tiba saya dapat notifikasi bahwa ada game yang bisa didownload dan mulai dimainkan, Crash Bandicoot. Kita coba seperti apakah Crash Bandicoot versi mobile atau versi Android, karena saya menggunakan Android ya. Saya belum cek apakah game ini bisa dimainkan juga di iPhone. Nanti kalau saya dapat infonya, saya akan tuliskan di kolom deskripsi di bawah mengenai informasi Crash Bandicoot ini. Tapi ini saya mainkan sekali lagi di Android. Now you can see which one of Scorpilla Henchmen. Game ini tipikalnya adalah game hit and the go, hit and run ya. Jadi dia lari lalu hit. Tadi saya sempat mainkan tutorialnya dan juga teman-teman, saya sarankan ketika mau download game ini kalau bisa ada WiFi saja, karena ada sekitar hampir 500 mega file yang nanti dibutuhkan untuk di-download agar bisa mainkan game ini. Mission komputer. Dan ini misinya misi pertama kali, sama sekali belum saya mainkan misinya, baru saya mainkan tutorial di awal. Kita lihat seperti apakah game ini versi Android Battle. Coco Bandicoot, now go find that Nitro Crab and bash it back to its own dimension. Let's go! Lagi kan? Kita mainkan game have fun dulu sebelum nanti teman-teman mungkin nonton series berikutnya dari Road to Glory Monza. Bursal Turtle are dangerous. Luckily we can spin or slide into them. Okay, kita bisa sliding atau bisa di spin ya, diputar. Oke, okay, okay. Sliding. Kita coba sliding. Oh, ternyata perintahnya adalah di spin. Jadi karena mungkin ini baru pertama kali dimainkan, jadi beberapa tutorial muncul masih di sini. Watch out, these Grim crates are Nitro crates. Quick spin into the turtle. Okay, kita diminta untuk quick spin. Let's go. Musiknya cukup asik, teman-teman. Ini musik asik loh, musik game-nya. Oke, okay, spin. Ya, namanya juga masih baru main, teman-teman. Jadi, levelnya masih cukup mudah. Teman-teman, bagi yang berminat untuk cobain game ini, silahkan saja unduh atau download langsung di Play Store. Come on, come on. Widih, ada musuhnya ya, ada rajanya, Pak. Tidak masalah. Lagi Crash Bandicoot. Ayo, 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 ayo. Saku. That's funny game. Dan kalau saya lihat ya, beberapa kali saya mainkan ini, sekilas beberapa kali saya mainkan, game ini cocok untuk dimainkan segala usia. Wiping back to base. Nitro Crab level 1. Ini di unlock ada 4. Nanti nih. Di sini kita nyobain game aja ya, teman-teman, untuk berikan info ke teman-teman semua gimana sih game ini. Mungkin saja ada yang berminat. Jadi sebelum memutuskan untuk download atau mainkan, bisa lihat dulu gamenya seperti apa, kurang lebih gameplaynya. Coco Bandicoot, we got that Nitro Crab power gem that will show score Scorpilla. Mission komputer. Kita mungkin selesaikan di sini dulu ya. Kita lihat seperti apa. Oh, Nitro Andron-nya berarti kita butuhkan Nitro Andron untuk bisa battle. Kita lihat di sini. Let's go to the lab. Kita buat dulu di lab. Kita harus buat dulu namanya Nitro Serum. Oke. Okay. Ini masih tutorial. Map di sini ada 5 map. See that glow bark is found on Wumpa Island. Let's go get some.
Umpa Alan, umpa umpa. Let's go run. Come on, kita pilih. Oh, beli ya. Wah, ada yang kuning. Ada yang kuning spring. Lalu ada yang hijau-hijau spooky farmer. 20% buy skin. Oh, ternyata bisa beli skin juga di sini. Tapi kita pakai yang gratisan dulu aja. Saya pakai yang scalp. Come on. Oh, different skin have different bonus. Oke. Run. Berarti setiap skin ini punya bonus yang beda-beda. Come on. Tapi tipe permainnya sama ya. Tetap hit and run ke permainannya. Salah pak. Come on. Sambil kita nikmati gameplay musik ya, yang cukup asik. Apalagi kalau untuk membangkitkan mood ya, ini gameplaynya asik loh musiknya. Pagi-pagi atau teman-teman yang lagi bosan ngisi spare time, mungkin game ini bisa jadi alternatif. Game simple. Time to back our base, Big Brother. Take the left exit. Kita disuruh ambil sebelah kiri. Take the left exit. Kita aja tutorialnya. Let's go spin. Asik loh musik ya, serius. Semoga nggak copyright backsoundnya. Summary. This run 446 total 1651 kita collect. Nika juga saya baru mainkan, jadi saya belum tahu ya tema-tema gunanya buat apa aja ya teman-teman ya. Kalau view-nya banyak, bisa jadi saya akan lanjutkan mainkan game ini. Ya tergantung sih, tapi video kali ini khusus untuk hanya kita lihat saja, nyobain game. Seperti apakah gamenya. Mission komputer. Nah, kita sudah bisa mainkan. Nitro on drone. Crash, go find that nitro on drone and get power game. Kita cari power game lagi. Maksudnya main ternyata ada skin yang bisa dipilih ya. Ini ada yang oke. Saya coba kesini kali ya, spring. Buy skin. Oh, buy skinnya ini di base, nggak bisa di sini. Jadi kita mainkan lagi dengan skin yang ini aja. Disco. Last one. Jadi beli skinnya harus keluar dulu ya teman-teman, tidak bisa di dalam permainan seperti ini di dalam gameplaynya, tapi harus keluar dulu untuk beli skinnya. Good. Mulai menarik. Come on baby. Let's roll checkpoint. Let's jump. Okay, ada si N. Come on. Musiknya, gameplaynya berubah. Jadi gameplay yang lebih dinamis. Alala Brazil. Okay. Come on. Kita pukul. Jebret. Power game. Kita dapat power game. You got it. Loading-loadingnya cukup cepat juga. Nitro and round. Next unlock 341 lagi. Scoporilla Glang. Kita lihat dulu ke level 2. Ikutin aja dulu teman-teman. Tapi di sini nitro crab-nya nggak ada. Jadi tiap mau misi kita harus buat yang namanya nitro crab. Aku Squeas. Make one nitro serum.
Di sini ternyata tempat buat nitro serum. Let's drag. Speed up. Oh, kita punya game 75 game di sini. Dan kayaknya belinya beli game ya. Collect. Let's go to the nitro pack. Karena tadi kita beli skinnya itu juga menggunakan game. Kita battle dulu. Ya tergantung dari view. Kalau view-nya memang cukup bagus untuk game ini ya, saya lanjutin. Skang, skang. Kita balik lagi gunakan skang dah. Lihat skill skang. Let's go, let's go, let's go. Dan hari ini kayaknya akan ada dua video yang saya upload ya. Satu video ini, video mengenai Crash Bandicoot, nanti saya bisa edit cepat aja. Dan satu lagi sebenarnya sudah ready ketika video ini saya mainkan ya teman-teman. Sudah ready di YouTube, tinggal saya publish saja series terbaru dari Road to Glory Monza yang akan menghadapi Inter Milan di Coppa Italia. Enjoy this game. Checkpoint. Kalau mainkan Road to Glory Monza PES kan kita mainnya agak-agak sedikit serius ya. Game kali ini kita main santai lagi. Nitro Trap. Aduh, aku ini Nitro Trap-nya. Ayar, Pak. Ih, makin gede aja, Pak. Tidak kena. Oke. Lemparkan saya. Let's go to next mission. Power game. Back to base. Nitro cap. Unlock. Nah, apa yang di-unlock nih? Ada yang di-unlock baru. Coba kita lihat di sini. Aku quest. Dapat item Coco Bandicoot. Berarti kita harus buat lagi dong. Upgrade Nitro Lab. Oh, jadi Nitro Bomb. Kayaknya menarik nih untuk dimainkan. Apalagi mainkannya di waktu spare time ya, di waktu senggang. Speed up, tapi juga ketika di upgrade untuk mendapatkan nitronya, ini gamenya jadi nambah. Tadi kan gamenya satu ya, diturunkan. Sekarang gamenya itu jadi dua. Skor Porilla Gang. Oh, ini dia musuhnya. Kita mainkan dulu menghadapi skor Porilla seperti apa. Seperti apakah skor Porilla? Apakah menyeramkan si Gorilla? Let's go to run. Kita pakai yang klasik lagi deh. Jadi game mobile ya, seperti game mobile lainnya, ada berbayarnya. Dan di sini berbayarnya salah satunya adalah beli skin ya. Mungkin beli skin atau beli apa ya? Bisa dibilang beli item di sini. Nanti itemnya untuk beli skin. Apa nih? Dia bawa bom. Coba lempar. Eh, balik lagi, Pak. Oh, itu buat buat ke nitro kayaknya deh. Semakin banyak item yang bisa dipakai di sini, teman-teman. Ketika gamenya semakin jauh levelnya. Oke, mau. Let's go. Dan mapnya juga semakin lebih panjang. Kalau dibandingkan dengan map yang tadi ya kita mainkan, map ini terasa sedikit lebih panjang. To the right. Belok kanan. Oh, Nitro Gorilla. Si gorila sebesar apa si gorilanya ini? Kita lihat. Nah, tinggal gitu doang. Tinggal lempar-lempar aja. Kena Pak gorilanya. Ayo. Lempar lagi. Nggak kena kali ini ya. Tenang. Kita lihat posisinya.
Ayo, bola, bola. Oke, okay. Good, good, good. Tidak kena gorilanya. Iya, kita yang kena. Good. Gorilanya nggak segalak yang terlihat ya. Got power game. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video kali ini. Dan overview saya ketika pertama kali nyobain game Crash Bandicoot versi Android, game ini game yang have fun, game yang secara rating bisa dimainkan oleh anak-anak, remaja maupun dewasa, bahwa seperti saya, mainkan game ini terasa cukup have fun. Jadi teman-teman yang ingin cobain game ini, silakan saja buka Play Store-nya lalu download gamenya secara gratis. Dan sekali lagi, downloadnya agak besar, memang filenya sekitar hampir 500 MB file yang dibutuhkan. Jadi kalau ada WiFi itu akan lebih baik, jadi tidak banyak mengambil data dari mobile teman-teman. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan untuk teman-teman semua yang sudah support channel ini. Insya Allah ketemu lagi dengan video-video lainnya dari channel Pin12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.